Tentu saja kami sapa Anda dan bersiaplah untuk menyaksikan bagaimana pertarungan yang akan disuguhkan oleh Maung Bandung bersama dengan Laskar. Sampai kerap. Ya, Rivera tadi memainkan bola secara cepat. Kembali Rivera. Novan Sasongko. Oh. Ada desakan di sana. Rivera mencoba melepaskan diri. Sasongko datang. Lepaskan sebuah umpan. Dan kita lihat. Oh, sebuah shooting! Yang dijaga oleh Satria Tama. Kalau Derek menarik kuning kita tunggu. Edo Febrianso! Oh! Bola melengkung tadi. Masih bisa kembali digagalkan oleh Satria Tama. Mencari Siro Alves. Salim Tuhario mencoba melakukan penjagaan bersama dengan Beto. Siro angkat bola. Langsung mencari Nirpos tadi. Namun terlalu mudah bagi Satria Tama. Mark Lok. Bola sudah diayunkan. Masih bisa dihalau keluar tadi oleh Farudi Arianto. Edo kembali menemukannya. Salim dan kita saksikan pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan segera kembali setelah jeda. Sanggup menjaga pertahanannya tidak kebobolan setidaknya. Oh, Salim Duharya ditarik dan dimasukkan Malik Rizaldi. Diarahkan ke depan oleh Putu Gede. David da Silva dengan sebuah pantulan yang sangat baik. Dan shooting! Oh! Dari luar kotak penalti. Hadir merapatkan barisan para pemain Madura United. Tendangan bebas kali ini untuk Maung Bandung. David da Silva! Oh, nyaris tadi jadi algojo yang sempurna bagi si Pangeran Biru. David da Silva! Masuk! Maung Bandung akhirnya menemukan solusi untuk menyamakan kedudukan melalui sang algojo David da Silva. Satu sama. Penyelesaian yang sempurna dari David da Silva dari tendangan penalti. Tidak mudah tentunya ketika dia mendapatkan tanggung jawab untuk menyamakan kedudukan bagi timnya. Tapi kita melihat eksekusi yang sempurna. Satria Tama tidak berkutik sama sekali. Itu dia. Satria Tama tidak bisa membaca arah bola. Dan tampaknya kebingungan untuk melakukan pergerakan ya. Untuk bisa menyelamatkan gawangnya. Itu dia. Dan David da Silva bisa menyelesaikan peluang yang dia dapat dari penalti untuk menyamakan kedudukan bagi timnya. Dan masih ada tersisa sekitar 10 menit. Dan waktu normal tentu akan semakin seru jalannya pertandingan ini. Bandung, Edo coba untuk mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Oh, Siro Alves tadi sudah dalam posisi yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Persib Bandung dalam kotak penalti Madura United. Bola sudah diarahkan. Dan kita saksikan pemirsa Indosiar bagaimana pertandingan penuh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berakhir tanpa pemenang di pekan pertama di laga perdana tentunya di musim yang baru bagi Persib Bandung dan juga Madura United.